Oke guys, jadi sekarang gue pengen ngasih tahu ke kalian gimana caranya dapetin karakter A124. Karakter A124 ya, tahu kan? Karakter yang baru. Nah, ini karakter A124 dengan cara top up doang, men. Dengan cara top up doang. Caranya gampang banget, coy. Cuman tinggal top up minimal 100, minimal 500. Minimal 150 dapat karakternya dan 500 dapat bundle eksklusif yang ininya. Caranya gimana? Lihat nih. Nah, sini di rekomendasi ini ada cara dapat A124 dengan cara top up doang. Nah, lihat top up 1 diamond dapat Mexico Independence Day A124, karakter A124 dan A124 saat di bundle-nya. Yes, this is bundle Artificial Intelligence. Dan ini gue mainnya di server Eropa ya. Jadi kalian harus main di server Eropa kalau mau dapat event ini. Kalau nggak salah di event Indonesia beda lagi eventnya. Eventnya di tanggal 17 Agustusan. Tapi bukan event A124. Event Magic Cup. Nanti gue buat videonya lagi kalau udah tanggal 17. Oke, jadi sekarang gue pengen nyoba apakah benar dapat atau tidak. Ini caranya. Kita klik top up. Dan ini gue masih first top up ya. Lihat, masih plus 150%. Dan kita gunain ini. Oke. 77.000. Kita gunakan. Gue pakai GoPay. Oke, plus pajak. Kita lihat pajaknya berapa. Menghitung harga total. Tidak kena pajak. Mantap. GoPay tidak kena pajak. Mantap sekali. Beli. Oke. Oke, memproses. Ya. Pembayaran berhasil. Oke, dan oke. Wow, dapat Wukong. Wow. Dan kita lihat ke event, pilih karakter A124. Jadi bundle eksklusif. Wow, dapat men. Wow. Permanen coy. Wow. Wow. Wow, men. Mantep banget coy. Gila. Emang eventnya keren banget, parah. Keren banget eventnya kan? Makanya jadi kalau kalian yang pengen nyoba, pengen sekalian bikin server Eropa, langsung aja ini nih tuh dapat beneran coy. Dan kita pakai ya collectionnya, ada apa aja. Oh, senjata ini bukan, mana bundle-nya? Oh iya, lupa. Nah, wow, karakter level 4 card coy. Dapat itu juga, men. Mantap banget sih, men. Wow. Langsung aja pakai ya. A124 lah. Gunakan. Sukses. Jadi bukan kaleng-kaleng ini, Van. Beneran, men. Naik ke level 4. Nice. Skillnya level 4 juga. Mantap, coy. Wow, skillnya ubah 40 EP menjadi HP. Wow, keren banget coy. Jadi nanti darah kalian jadi 240. Wah, sangat OP ya. Sangat overpower sekali. Wow, gila. Ini karakter keren banget sih. Parah coy. Oke, mungkin sekian dulu video dari gua. Terima kasih bagi kalian yang udah mau nonton videonya sampai habis. Dan ini khusus server Eropa ya. Jadi kalau kalian server Indonesia, ya bikin aja kalian ke server Eropa pakai VPN. Kalau misalnya sekarang harus pakai VPN ya. Gak bisa milih Indonesia Eropa. Jadi harus pakai VPN. Jadi kalian pilih ke server yang Eropa. Yang server Eropa apa aja. Dan
nanti ada pilihannya, pengen pilih ke server Eropa apa Indonesia. Jadi Indonesia tuh udah khusus, kalau kalian main di Indonesia langsung auto nyambung ke region Indonesia. Jadi kalian harus pakai VPN dulu kalau mau buat akun ini. Dan gua kenapa bisa punya akun ini tanpa pakai VPN, karena gua adalah mahasiswa dari Turki ya. Ya bukan sombong, karena ngasih tahu aja. Oke, sekian video dari gua. Terima kasih yang udah menonton. Bye bye. Gua Jundi, keep santuy. Bye bye.